Halo guys, gue Asep Saputra. Di video kali ini gue akan coba test drive Hurricane Sonic ya. Di video kemarin gue udah unboxing dan belum tes kecepatannya. Dan ini hidup ya, cuman gue belum tes kecepatannya. Dan di video kali ini gue akan coba, dan karena gue tidak punya tracknya, jadi di sekitar rumah aja ya gue coba test drive di Hurricane Sonic ini. Yuk langsung saja kita coba test drive Hurricane Sonic. Ya guys, kita coba di sini aja ya. Di sini itu ada motor Sonic gue. Di sini ada Hurricane Sonic gue. Dan coba sana ya. Seperti apa ini? Anjir, 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 anjir. Cepet banget. 1, 2, 3. Anjir, 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 anjir. Oke guys, jadi tadi nabrak pintu ya. Gila, gak nyangka sih ini kebut banget si Hurricane Sonic ini. Kita coba di luar aja nih. Akan terbang dari situ ya. Kita coba. Oke guys, jadi Sonicnya di sana itu ya cukup kecil itu. Aku akan coba dari sana ya. Seperti apa ini kira-kira ya. Terbang lewat di teras itu ke sini. Langsung saja yuk. Gila sih guys, tadi si Hurricane Sonic ini gila kebut juga ya. Gue nggak nyangka sih kalau Hurricane Sonic ini cukup kebut ya, karena nggak ada tracknya sih, jadi bingung mau cobanya gimana. Nanti kalau gue ada rezeki gue coba pingin beli tracknya sih, kotor banget nih rodanya. Bantu gue guys untuk subscribe ya biar gue semangat, kalau ada rezeki nanti gue beli tracknya biar bisa coba si Hurricane Sonic ini melaju di track ya. Mungkin video ini singkat aja guys ya, untuk test drive sebentar si Hurricane Sonic ini. Jangan lupa like video ini, komen dan subscribe ya guys. Dukung terus channel gua, semoga kalian betah dan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Ini guys, kita tes lagi ya. Gila. Gila, 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 kebut banget tuh. Lepas ini.